Guna menekan angka kematian jemaah haji saat di Tanah Suci, Kementerian Agama dan DPR RI mengusulkan perubahan mekanisme penetapan jemaah haji. Bila sebelumnya calon jemaah haji diminta melunasi dulu biaya haji baru dilanjutkan pengecekan kesehatan, pada usulan perubahan ini dibalik mekanismenya, yakni calon jemaah haji diminta melakukan cek kesehatan dulu dan bila lolos baru calon jemaah haji diminta melakukan pelunasan. Berdasarkan data SISKOHAT atau Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu, angka kematian jemaah haji tahun ini memang tertinggi sejak tahun 2015. Hingga akhir masa operasional haji tahun ini, terdapat 773 jemaah wafat, terbanyak diantaranya dari Jawa Timur. Jawa Timur juga adalah angka tertinggi kematian. 22% dari seluruh Indonesia itu adalah Jawa Timur. Berapa? Sekitar 175. Dan itu betul sekali apa yang diusulkan oleh masyarakat, oleh anggota dewan, oleh Gus Menteri dan sebagainya. Ke depan akan diupayakan terbalik dengan tahun yang sudah berjalan. Yaitu begitu jamaah haji terpanggil masuk daftar list, maka sebelum pelunasan harus melakukan cek kesehatan dulu. Nantilah dari kesehatan yang berhak menentukan, oh ini layak akan berangkat sehingga yang demikian akan bisa melunasi. Tapi kita tunggu aturan secara resmi, secara tertulis tentunya. Tapi ini wacana yang diwacanakan banyak masyarakat demikian. Usulan ini pun mendapat pendapat beragam, baik dari masyarakat maupun calon jemaah haji. Ya menurut saya itu ya bagus ya untuk masyarakat untuk mengecek kesehatan selama di sana. Takutnya nanti kalau orang yang punya penyakit tertentu malah nanti menjadi bukan beban sih, nanti tidak lancar lah itunya ibadahnya di sana. Ya lebih baik itu tes kesehatan dulu ya Mbak ya, itu lebih mendukung. Soalnya kan sekarang kan banyak yang meninggal toh, lebih baik yang seperti itu. Mungkin kalau masalah sepuh juga, kalau kemarin-kemarin kan juga banyak kan yang sepuh-sepuh, tapi kan tidak semuanya seperti itu. Itu juga demi kebaikan beliaunya juga kan gitu. Kalaupun beliau dipaksakan berangkat juga di sana pasti juga tidak maksimal dengan ibadahnya gitu, masih terganggu juga, dan pemerintah juga pasti memikirkan banyak hal yang dengan kebijakan baru pasti banyaklah aspek yang dipikirkan lah. Selebihnya, Kemenag Jawa Timur memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak gelisah dengan usulan ini, namun lebih menyiapkan diri khususnya untuk calon jamaah haji porsi keberangkatan terdekat untuk menjaga kesehatannya, terutama bagi lansia maupun yang berstatus risiko tinggi. Wida Subianto, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.